salam santai untuk kita semua. Kali ini saya mengajak teman-teman ke salah satu tempat wisata yang berlokasi di Desa Muntuk, Delinggo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nama tempat ini ialah Puncak Becici. Nah, waktu operasionalnya mulai pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Sayup-sayup terdengar suara ibu-ibu yang mengalunkan musik dan menyanyikan lagu yang menggunakan bahasa Jawa. Ayo teman-teman yang mau berjoget bersama ibu-ibu tempat ini pasti disambut dengan gembira. Puncak Becici merupakan kawasan hutan pinus yang masuk dalam dusun Gunung Cilik, Desa Muntuk, Kecamatan Delinggo. Perjalanan menuju Puncak Becici bisa melewati pertigaan Patuk, Jalan Jogja ke Wonosari ke arah selatan, kurang lebih 8 km, atau mau melewati Desa Mangunan ke kiri sekitar 5 km ke arah Patuk Gunung Kidul. Harga tiket untuk masuk Puncak Becici Rp10.000 per orang. Untuk retribusi parkir Rp2.000 per motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp20.000 untuk bus. Tempat ini adalah salah satu destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak sekali aktivitas yang menyenangkan yang bisa kita lakukan di tempat ini. Antara lain, kita bisa menikmati pesona alam dan juga dapat mengabadikan
Momen-momen indah di tempat ini melalui foto dan video. Nah, keren kan teman-teman pemandangan dari atas puncak Becici. Menurut cerita, nama Becici berasal dari kata ambek yang berarti berdiam diri atau suci, di mana di puncak bukitnya ditemukan petilasan menyerupai makam. Dan dipercaya petilasan ini merupakan persemayaman putra pendiri desa Muntu yang bertapa di tempat itu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Di tempat ini kita dapat menikmati berbagai macam kuliner. Bagi yang mau membawa oleh-oleh, di tempat ini juga ada, bahkan harganya sangat terjangkau. Nah, keren-keren kan teman-teman? Oke, kami akan pulang. Sampai jumpa lagi pada perjalanan kami berikutnya. Salam santai.